Sementara itu, Tun Dato' Mahathir berkata kerajaan sememangnya sedang berusaha untuk menunaikan manifesto Pakatan Harapan. Bagaimanapun, tegas beliau, isu-isu penyelewengan oleh kerajaan terdahulu tidak memudahkan usaha ke arah itu selain tertakluk kepada undang-undang. Mereka yang dituduh melakukan kesalahan berkenaan dengan kewangan negara, khususnya SRC dan juga 1MDB, telah dikemukakan kepada mahkamah. Tetapi sebagai kerajaan yang patuh pada the rule of law, kita patuh kepada tangguhan yang dibuat oleh mahkamah. Kita hormati mahkamah. Walaupun rakyat bertanya-tanya, kenapakah mereka yang jelas terlibat dengan rasuah tidak dihadapkan untuk dibicarakan dalam mahkamah. Ini soalan rakyat dan kita, walaupun kita berusaha, tetapi kita mestilah patuh kepada aturan peraturan dan the rule of law yang kita terima dan kita laksanakan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan.